Assalamualaikum. Kembali lagi Nan Kreasi Channel hadir ya sobat. Sobat, pagi ini aku mau ngecek-ngecek kebun. Rencananya mau ngecek-ngecek saja, tidak mau ngapa-ngapain. Oh, markisa jatuh ya, udah kuning. Kayaknya ini terakhir. Pohonnya udah mengering sobat. Dia udah tahu bakal diudahin ya, teman-temannya udah dipangkas semua kemarin. Ini kayaknya aku ambil aja daripada nanti ngejatuhin, takut ngejatuhin orang. Udah, masih hijau. Tahu buat apa nih, masukin ke pupuk aja kali ya. Nah, aku kayaknya mau panen ini sobat, apa namanya, buah di bawah ada belimbing yang sudah mateng. Aku turun aja ke bawah, ikutin ya. Belimbing di teras sama sawo. Oke, cekidot. Nah sobat, aku sudah di teras nih di bawah. Nih dia pohon sawonya, kalau terlihat dari luar pagar sudah pada kelihatan gede-gede. Lumayan tinggi sih nih, agak susah terjangkau. Jadi kalau mau panen dari dalam, nanti kita panen dari dalam ya. Dan ini sebelahnya belimbing. Belimbingnya lagi berbunga lagi tanpa henti ya, nih belimbing sama sawo nih. Ada yang berbuah, ada yang berbunga gitu. Nah, ini sudah kuning. Aku mau petik soalnya sudah matang. Bunganya banyak. Itu yang di dalam. Udah kuning banget kan? Kita petik ya, sobat. Nah, sekarang aku mau petik yang ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, senang banget aku. Sekarang kita panen yang di dalam. Nah, ini kalau dari dalam ya sobat, teras yang sangat sempit, sangat mungil. Aku tanemin beraneka tabu lampot ya, tanaman buah dalam pot. Ini ada jambu kristal, sudah sering berbunga tapi belum pernah jadi, gagal terus, serontok terus. Padahal udah berkali-kali dipangkas, dipupuk juga. Nah, kalau ini jambu kancing, sudah pernah berbuah 2 kali, tapi ini mogok nggak berbuah buah. Ini aku botakin kemarin biar mau berbuah. Dan ini adalah lengkeng yang pernah ku babat tapi tumbuh lagi karena nggak pernah berbuah. Dan ini masya Allah belimbingnya ya, yang lagi nyenengin banget. Bunganya banyak banget. Buahnya udah pada kuning, bunganya bermunculan lagi. Mudah-mudahan nanti menggantikan setelah panen pada jadi lagi, berbuah lagi. Nah, ini dia buahnya yang dari dalam sobat, kuning-kuning banget. Gede banget. Tapi gak segede yang pertama berbuah ya. Waktu yang pertama satu doang, tapi gede banget. Hampir 1 kilo satu buahnya. Nah, ini satu berdua, ini satu. Ini semuanya aku mau panen sobat. Ini bunga-bunganya muncul tuh di bawah-bawah juga, banyak bunganya sampai bawah-bawah loh sobat. Nah, ini dia potnya, ditanam di pot 30 cm, cuman kecil aja nih. Tuh, kecil banget kan? Ini pot 30 cm, dan tapi untungnya aku kan nangkringin dia di atas pasir, karung pasir. Nah, mungkin udah nembus, makanya dia bisa tumbuh besar seperti ini. Tuh bunganya, masya Allah banyak banget. Semoga nanti menggantikan buah-buah yang sudah mau aku panen ini. Sekarang aku mau cek dulu yang ini. Dia sebelahnya adalah si sawo yang masya Allah ya, udah 7 tahun berbuah terus tanpa henti. Ini juga nyenengin ya, ada yang bisa dipanen, ada yang berbunga, ada yang buahnya lagi kecil, jadi terus ganti-gantian ya sobat. Itu kayaknya banyak yang gede-gede, jadi mau aku panen. Ini dia, ini kan udah gede-gede ini tadi dari luar kelihatan.
Ini juga nih, gede banget ini. Gede banget loh. Dan ini terlihat kan yang kecil-kecil pun banyak, sobat. Masih banyak nanti bisa panen-panen lagi terus, nggak berhenti, alhamdulillah. Sawo ini. Sekarang aku mau manen belimbing dulu ya, sobat. Nah, belimbingnya aku mau panen semua. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, gede loh, lumayan lah ya. Walaupun gak segede yang kakaknya, alhamdulillah. Kumpulin dulu. Lanjut lagi, ini satu tangkai berdua, kecil-kecil buahnya tapi udah menguning, jadi panen saja. Potek seperti ini. Tapi seusia sih mereka, tapi mungkin emang gak mau menggede ya, tetap kecil, padahal sama usianya waktu itu. Ini juga nih seusia, tapi kupetik aja, masih agak hijau sih ini, gak apa-apalah, seger hijau mah. Nah, lanjut nih yang agak gede-gede nih, walaupun satu tangkai malah gede-gede banget nih. Masya Allah, nyenengin banget. Satu tangkai ini dua nih, gede-gede lagi. Wow, ini lumayan nih, jumbo nih. Mantap banget. Nah, terakhir satu, udah copot nih. Ini tangkainya ternyata udah mengering, sobat, tangkainya. Tuh, tangkainya kering. Gak tahu kenapa. Nanti dipangkas saja. Alhamdulillah, aduh, banyak banget belimbingnya. Sekarang aku lanjut panen sawo. Nah, kita ambil yang udah gede-gede ya, yang udah siap bisa dipanen. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga nih, segerompol. Ada 4, tapi yang gede 3. Aku ambil yang gede-gede saja nih. Yang kecil biarin aja dulu. Wow, jatuh. Nah, aku taruh dulu deh di sini, ditempatin. Getahnya banyak banget, sobat. Getahnya lengket. Nah, ini belum, masih hijau. Cari-cari, cari-cari lagi. Oh, ini dia tadi terlihat dari luar bergerombol. Tuh, Masya Allah, ada 5. Ada 5 satu tangkai. Ambil yang gede-gede aja. Yang kecil-kecil biarin aja dulu. Ini, 3 dulu. Gak muat jarinya. Ambil lagi satunya tadi. Nah, tinggal satu yang kecil biarin aja. Ini nutupin ya daun belimbing. Potek. Nah, cari lagi, masih banyak kayaknya. Tuh, ada yang tinggi banget. Nah, bismillah, tinggi banget ini. Gak nyampe tangan aku. Lompat. Sampai. Nah, dapat juga akhirnya. Satu doang, tapi yang gede, yang lainnya kecil-kecil. Cari lagi. Oh, ini ada nih. Oh, lumayan, nggak gede-gede amat sih, tapi lumayan. Oh, ini segerompol, tapi ternyata masih kecil-kecil. Yang gede satu, ambil yang gede aja. Bagusnya sih dijarangin dalam satu ini ya, sobat, tapi aku suka sayang ngejarang-jarang gitu. Katanya kalau dijarangin tuh nanti buahnya gede-gede, yang kecil-kecil dibuang gitu. Tapi aku selalu sayang, aku biarin aja. Nah, cari lagi yuk. Masih kecil-kecil yang sebelah sini. Ini ada nih kayaknya yang menjorok keluar, nanti mirip dari luar. Ada satu gede tuh kayaknya. Ah, dia satu gede. Oh,
ternyata masih muda walaupun gede. Aduh, sayang banget, masih hijau. Kalau ini terus susah dibersihin ininya, kulit luarnya ini. Biarin aja deh. Nah, ini ada yang hitam kayak ini dikerubutin sama si kutu kupret ya, kutu putih. Aku bersihin aja nanti kutu putihnya biar nggak nular-nularin. Nanti aku semprot sama pesnap. Nih jelek jadinya nih, nggak bisa, ini keras banget kayak batu. Nah, kayaknya udah nggak ada deh. Yang lain masih kecil-kecil dan masih muda-muda. Ini masih muda ini. Jadi dibiarin aja dulu, nanti gantian lagi habis ini. Beberapa bulan lagi bisa panen lagi. Terus panen terus sawoknya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah sobat, sekeranjang buah-buahan dari kebun di rumah ditanam di pot, di teras mungil, dan ada juga di kebun atap, ada sawo, ada markisa, ada belimbing. Masya Allah ya, cuman di pot doang loh, di teras kecil banget. Tuh pohonnya pun kecil-kecil, nggak ada tinggi-tingginya. Semuanya ditanam di pot, tapi alhamdulillah menghasilkan. Jadi kalau kita mau ya sobat ya, manfaatkan lahan terbuka yang ada, bisa kok kita bertanam-tanam dan menghasilkan. Masya Allah ya, menghasilkan buah-buahan. Lihat nih, belimbingnya mungkin ada hampir 2 kilo, sawoknya mungkin 1 kilo. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nah, sekian dulu video kali ini ya sobat. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.